Sobat, kreativitas untuk mendapatkan uang tambahan bisa diperoleh dengan cara apa saja, asal dalam konteks positif. Seperti yang dilakukan mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya dengan menciptakan fresh masker yang bermanfaat menghilangkan stres akibat macet. Berbahan dari kulit ayu aren yang dipotong sesuai ukuran menggunakan gunting, kemudian direbus selama 5 menit di atas air mendidih. Perebusan ini berguna untuk menghilangkan serat-serat kasar dan agar campuran aromaterapi dapat terserap dengan baik. Langkah selanjutnya adalah tiriskan kulit kayu tersebut, kemudian buka bibit aromaterapi dari botolnya dan tuangkan ke dalam tatakan. Campur dengan air secukupnya. Selanjutnya, kulit kayu direndam selama 5 jam agar aromaterapi dapat terserap dengan baik. Setelah itu, kulit kayu dijemur sampai setengah kering dan dimasukkan ke dalam masker. Ide kreatif membuat fresh masker ini diperoleh Anugrah yang kuliah di STIE Perbanas ini saat terkena macet di Surabaya dan menyebabkan stres karena cuaca cukup panas juga. Masker ini awalnya dari ide pengalaman saya sendiri. Saya itu kalau berkendara sering mengantuk, juga teman-teman di teman-teman itu sering mengantuk, terus suasana panas di Surabaya dan di kemacetan ini, Mas. Manfaatnya apa sih, Mas? Manfaatnya untuk mengurangi rasa kantuk, merefresh pikiran dan juga menambah kesegaran. Meskipun belum terjual cukup banyak, karya kreatif mahasiswa ini juga diminati teman sekampusnya, seperti Balgis, yang merasakan masker buatan teman sejawatnya ini sangat berbeda dengan masker anti polusi yang dijual pada umumnya. Norman Edugawa melaporkan dari Surabaya. Memang fresh masker ini beda sama masker-masker biasanya. Kelebihannya di sini kan ada aromanya, jadi bisa menghilangkan stres. Apalagi di Surabaya ini kan macet, panas, jadi kalau berkendara-kendara itu cocok banget buat pakai ini. Sudah dirasakan pakai berapa lama nih, Pak? Kebetulan saya udah pakai ini 2 hari. Jadi memang saat berkendara saya memang merasakan perbedaan dibanding dengan masker-masker sebelumnya.